2015 ini kita hitung perdana. Nah, untuk yang terlibat sebenarnya kita terbuka dari awalnya kita terbuka, cuman ada pengkhususan untuk para rider-rider di motor custom, terus motor klasik, skuter, Vespa, antik, itu yang kita lingkup dari situ. Untuk di luar situ mungkin dari kita diperbolehkan, cuman belum begitu masuk dalam pengelompokan. Kanker prostat itu cenderung para biker kena itu, kayak motor rigid itu kan biasanya tanpa shock breaker, jadi efeknya di kanker prostat. Dan banyak, sekitar hampir 60% dari kanker prostat itu sendiri yang ada di biker. Jadi kita ingin menyatukan perhatian ke kanker prostat itu sendiri. Awalnya sih sebenarnya lebih ke bagaimana caranya komunitas pemungkas motor, terutama di Semarang, khususnya pemungkas motor, bisa saling bekerja sama di samping mengejar ketertinggalan Semarang. Cuman kita lihat ada beberapa, dan ternyata waktu acara yang diadain lebih dari yang dibayangkan, ada hampir 400 sampai 500-an ya. Saya berterima kasih untuk beberapa support dari sponsor-sponsor seperti Saga Cafe, terus dari Megapixel, dari Track FM, dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan, dan komunitas-komunitas lain. Mari kita bersatu, bergabung untuk meninggikan nama Semarang, yang insya Allah, karena kita bisa lihat dari event perdana aja kita sudah meledak sampai 460 motor yang datang, padahal dari awal kita cuma bisa menentukan sekitar 150 motor, ternyata meledak. Saya kepengen event besok diadakan lebih meriah lagi, dan antusias dari teman-teman biker dan yang lainnya bisa lebih kompak lagi untuk membuat Semarang lebih maju.